petani milenial. Waduh, lagi modern, yes. Yeah. Saya sangat ingin mendorong kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini nih, supaya anak-anaknya nanti boleh menjadi petani muda. Sebagai salah satu yang ambassador, kami punya tanggung jawab besar untuk kemudian meresonansi semua generasi milenial, Gen Z, bahkan ketika kemudian kita punya bonus demografi yang luar biasa ke depan, maka teman-teman ini minimal harus tahu dan cinta di sektor pertanian, bahkan mereka bisa ikut kami untuk kemudian terjun langsung di sektor pertanian. Alhamdulillah kita sangat berkesan ya dikunjungi langsung oleh Ibu Kapusdik. Kita sangat senang, apresiasi, dan tentunya akan menambah semangat kepada teman-teman petani milenial maupun petani andalan yang ada di Provinsi Riau, dan harapannya ke depan makin semangat lagi bisa meningkatkan hasil produksi, menghasilkan komoditi-komoditi yang lebih premium, kita mampu masuk ke pasar modern, bahkan bisa nanti masuk ke internasional untuk ekspor. Terima kasih sekali, apresiasi kepada Bu Kapus yang sudah meninjau langsung PAM kita, on PAM ke sini, dan kita termotivasi untuk terus menghasilkan produk-produk yang unggul untuk mensehatkan masyarakat Indonesia. Petani milenial Riau memang luar biasa ya, di mana kita sudah melihat tadi malam dengan semangat sampai malam kita berdiskusi terkait dengan bagaimana membangun pertanian di Indonesia dan di Provinsi Riau dan kemudian juga di beberapa daerah yang kita kunjungi. Nah, kemudian saat ini kita terjun langsung ke lapangan, jadi saya sangat yakin di Riau ini petani-petaninya sangat bersemangat, kemudian tidak berhenti untuk belajar dan berinovasi sehingga bisa menghasilkan produk-produk premium yang nilai jualnya luar biasa.